Dan kita akan terus ke Kelantan, ke Pengkalan Cepa bersama dengan Malina Manaf yang telah bersedia untuk laporan-laporan terkini di sana. Malina. Baik, Nisa dan Luman di Bukit Kewangan. Salam Hari Demokrasi dari saya di Kelantan. Seperti biasa, bersiaran dari SMK Raja Sakti. Bagi kawasan di SMK Raja Sakti ini, pengundian adalah bagi Don Pancho. Kalau kita kongsikan di beberapa tempat seperti yang Nisa dan Luman sebutkan di Kuala Lumpur, Selangor dan beberapa negeri lain, peratur panjang untuk mengundi ini panjang. Kalau di sini anda boleh saksikan, yang di belakang saya ini adalah bagi saluran empat masih panjang tapi taklah sampai berkilometer macam di beberapa kawasan. Okey, anda boleh saksikan pengundi OKU pun ada, petugas SPM membantu untuk menunaikan tanggungjawab. Tetapi di sini mengikut petugas SPM yang saya temui tadi, bagi pengundi saluran 1 dan 2 memang bilangan yang sudah keluar mengundi hampir tinggi. Di sini ada 2303 pengundi di bawah Don Pancho dan lebih 300 daripada saluran 1 dah menunaikan tanggungjawab mereka. Dan kita masih lagi menantikan sama ada statistik-statistik baru akan dikemaskini oleh petugas SPR. Okey, kalau saya boleh bawa anda ke sebelah sini. Ini ada juga satu lagi saluran mengundi sedang menanti untuk membuang undi. Kalau boleh kita saksikan sedikit. Okey, anda boleh saksikan memang perayaan demokrasi kali ini untuk PRU ke-14 sangat meriah di mana-mana juga kita berada. Okey, dah sebut tadi saluran 4, ini saya rasa saluran 4 juga, 1 dan 2 ramai. Yang boleh saya kongsikan, di Don Pancho ni kalau keseluruhannya ada 27,121 pengundi dan mereka adalah sebahagian daripada Don yang terletak dalam Don Parlimen Pengkalan Cepa. Ada lagi 2 Don di bawah Parlimen Pengkalan Cepa, ada Kijang Cempaka, dan kita boleh katakan sehangat mentari pagi yang naik di atas kepala panas sekarang ni, sebegitu jugalah semangat pengundi-pengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Ini semua tengah menunggu. Semuanya tengah menunggu giliran untuk mengundi. Ada juga yang terpaksa menunggu di sebelah sana. Abang dah mengundi dah? Belum? Tunggu giliran? Tunggu giliran sebab tak nak duduk panas, dia terpaksa tunggu kat situ. Itu update yang saya boleh bawa ke ketika ini. Sikit saya cerita sikit pagi tadi yang berlaku sekitar 7.30. Calon Don Cepaka adalah orang yang pertama sampai di Don di SMK Raja Sakti ini untuk mengundi. Dan diikuti dengan dua lagi adiknya, Nik Abdul dan juga Nik Adli. Kita boleh cakap tiga Nik bersaudara bertembung di sini. Saya akan bawakan perkembangan-perkembangan lain selepas ini. Tapi sebelum itu saya di Pekala Cepa, kita nak dengar juga update dari rakan setugas saya yang berada di Kota Baru, Muhammad Fandi, yang mana kalau di sana saya dikabarkan saluran untuk ibu-ibu ataupun kaum ibu ni yang paling banyak mengundi hari ini setakat 9.30 pagi. Kita ikuti laporan Fandi dari Kota Baru. Silakan Fandi. Baiklah Mak, saya kini berada di Parlimen Kota Baru meninjau pusat pengundian dalam Parlimen Kota Baru ini dan hasil tinjauan saya pada pagi ini mendapati jumlah pengundi yang keluar masih lagi kurang, di mana jika dilihat kepada pengundi yang hadir mengundi pada pagi ini, mereka terdiri daripada warga emas dan juga kaum ibu yang mengambil kesempatan masa yang terluang di waktu pagi bagi menunaikan tanggungjawab. Dan suasana hari pembuangan undi di sekitar Kota Baru ini berjalan dengan lancar dan keadaan bandar juga pada masa ini juga pergerakan trafiknya lancar. Bagaimanapun saya menjangkakan pada waktu tengah hari nanti makin jumlah pengundi yang akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka akan bertambah dan akan menyebabkan jalan-jalan utama di sekitar bandar ini sesak. Justru itu pengundi ataupun mereka yang ingin menunaikan tanggungjawab di pusat pengundian yang telah ditetapkan supaya merancang perjalanan mereka bagi mengelakkan berlaku kesesakan ataupun lebih baik lagi jika mereka boleh bermotosikal ke tempat pengundian, itu yang terbaik kerana ianya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dan untuk makluman juga Mar, tokoh-tokoh ataupun nama-nama besar di Kelantan ini seperti Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Datuk Seri Mustafa Muhammad, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Ahmad Jazlan Yaakob telah pun menunaikan tanggungjawab membuat undi mereka di kawasan masing-masing.
Begitu juga dengan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar ni Abdullah turut menunaikan tanggungjawab mereka di pusat pengundian dan juga kawasan mereka. Dan selepas menunaikan tanggungjawab mereka, mereka telah pun keluar dan juga melakukan tinjauan di pusat-pusat pengundian bagi bertemu mata dengan pengundi. Saya kira itu saya dapat saya laporkan pada ketika ini, Mar. Dan saya akan kembali selepas daripada ini dengan laporan lanjut berkenaan dengan situasi dan juga mood pengundi di kawasan Kota Baru ini. Kembali bersama Mar di sana. Silakan. Baik, itu tadi rakan saya di Kota Baru melaporkan situasi yang terkini di sana. Anda boleh saksikan ini antara-antara wajah-wajah. Boleh tak bagi lambaian demokrasi sikit dekat Astro One ni? Okey, ini mereka yang berada di saluran 3 sedang menanti giliran untuk menunaikan tanggungjawab. Ini adalah pusatnya. Kita dah tahu, kita dah banyak VT yang kita mainkan berhubung proses mengundi. Ini antara proses dia, mereka kena beratur, kemudian menanti nama mereka dipanggil, kemudian mereka akan menanda kertas undi siapakah calon mereka nak dan kemudian buang kertas itu ke dalam kotak undi itu. Itu sahaja yang boleh saya kongsikan buat masa ini. Nantikan laporan-laporan lanjut dari saya dan Mohd Fandi. Okey, Malina. Saya ada soalan sikit nak tanya. Macam pada Nisa dan ni. Okey. Yeah. Okay, Malina sebenarnya, okay, saya percaya Malina telah pun menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi POS di mana Malina memang berasal daripada Kelantan tapi mengundi di Ampang. Okay, kalau kita lihat di situ, kebanyakan mereka daripada saluran 1, saluran 2 dan juga 3, kan, kebanyakan daripada usia kita ni saluran 4. Adakah purata keluar mengundi saluran 4 ni antara pengundi muda yang berusia 39 tahun ke bawah? Bagaimana peratusan keluar kalau daripada pemerhatian Malina sendiri? Okey, pemerhatian saya. Saluran 3, saluran 4. Anda boleh tengok tadi saya dah tunjuk line-nya panjang. Ini yang belum datang tau. Sebab kat sini ada 2,303 pengundi. Kita boleh rumuskan bahawa untuk PRU ke-14 ini, pemerhatian ataupun cara mereka meraihkan Hari Demokrasi ini adalah untuk keluar awal supaya tak payah sesak. Tapi di sini kerana pertembungan ramai orang datang serentak, maknanya mereka terpaksa mengundi. Tapi 1, 2, 3, 4 ramai, 1, 2 paling ramai di DUN di SMK Raja Sakti. Kita nantikan sehingga jam 12 mungkin ada update terkini, kemas kini bilangan berapakah pengundi-pengundi dari saluran 3 dan 4 yang keluar mengundi di kawasan ini. Nisa. Okey, baik, terima kasih Malina dengan perkembangan terkini. Pastinya kita akan terus berlintas langsung sama Malina untuk mengetahui apakah perkembangan terkini di Kelantan khususnya.